Kenapa kamu menyerah? Bukankah kemarin semangatmu menggebu-gebu? Bukankah kemarin kau katakan ini semua demi mereka yang kau cintai? Bukankah kemarin kau menuliskan impian apa yang ingin kau capai? Bukankah kemarin kau tidak pedulikan orang-orang yang menertawakanmu? Lalu apa yang membuatmu menyerah? Apa? Apa jalannya terlalu sulit? Terlalu banyak rintangan? Kamu bosan dengan semuanya? Dan kamu kehabisan tenaga? Atau tidak banyak yang mendukungmu? Kamu sudah maksimal, namun hasilnya biasa saja. Lalu kenapa kamu menyerah? Sedangkan kau sudah terlanjur basah. Sedangkan kau sudah di tengah perjalanan. Sedangkan sudah banyak yang kau perbuat, kawan. Sedangkan kau telah menanam benih dan tinggal tunggu hasilnya saja. Ingat sobat, jika kau menyerah, kau akan ditertawakan oleh orang-orang yang pernah menertawakanmu dulu. Jika kau menyerah, kau akan dibuli oleh teman-teman yang pernah membulimu dulu. Dan jika kau menyerah, kau akan menguburkan impianmu. Jika kau menyerah, kau akan menghancurkan harapan-harapan keluargamu. Lalu apa alasanmu untuk menyerah? Apa? Sobatku, kamu sudah melangkah sejauh ini. Sudah banyak waktu yang kau habiskan. Sudah banyak tenaga yang kau kuras. Sudah banyak pengorbanan yang kau berikan. Puncak kesuksesan sudah terlihat jelas di depan mata. Jalan menuju itu juga sudah terbentang luas. Dan kamu didampingi oleh orang-orang yang telah membuktikan. Sukses sudah di depan mata. Lalu, hanya karena lelah, kamu mau berhenti dan mengubur harapan dan impianmu. Hanya karena mereka tertawa dan dirimu melemahkan diri. Hanya karena hilang semangat, kau mau putar balik. Wah, ingat sobat, kamu tidak akan pernah gagal selama kamu bergerak maju. Kamu merayap, kamu merangkak, kamu berjalan, atau kamu berlari sekalipun, kamu pasti akan sampai di puncak kesuksesan itu. Kecuali jika kau berhenti, maka kau menjadi gagal. Hai sahabatku, orang yang paling sulit dikalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Orang lain tidak akan bisa menggagalkanmu. Orang lain tidak akan bisa menjatuhkanmu. Orang lain tidak akan bisa melemahkanmu. Orang lain tidak akan bisa menghalangimu. Karena yang bisa mengalahkanmu adalah diri kamu sendiri. Saya memahami kondisi kamu yang selalu gagal sekarang. Saya tahu kamu sudah berjuang lebih saat ini. Saya tahu kamu sudah melakukan banyak cara untuk mencapainya. Dan saya tahu kamu kehabisan akal untuk berbuat sesuatu untuk memperbaikinya. Tapi teruslah melangkah. Dan jangan pernah menyerah. Karena ketika kamu menyerah, kamu akan menjadi orang yang sama dengan mereka-mereka yang menertawakanmu. Jangan kau tertekan melihat kesuksesan orang lain. Jangan kau iri dengan mereka yang duluan melampauimu.
Karena semua kupu-kupu berasal dari ulat yang menjijikan. Dan perlu kamu tahu, semua bunga yang indah tidak tumbuh dan berkembang secara serentak. Cobalah pandangi wajahmu. Apakah kamu pantas gagal? Salah masih bisa diperbaiki. Jatuh masih bisa bangkit. Lelah masih bisa bertenaga. Lemah masih bisa bersemangat. Tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Allah tidak akan pernah pelit kepada umatnya yang mau berusaha. Berjalanlah terus, kawan. Kau akan menemukan jalannya. Masih ada orang yang masih peduli denganmu? Masih ada orang yang ingin mengarahkanmu supaya kamu tidak tersesat. Teruslah bergerak, karena yang bergerak pasti bertumbuh dan berkembang. Sahabatku, kemarin kau telah memulainya dengan indah. Maka teruskanlah bergerak sampai keindahan itu menyelamatkanmu, kehidupanmu, dan keluargamu. Selesaikan permainan ini sekarang juga. Kamu bisa, dan saya yakin kamu bisa. Kamu itu adalah yang terbaik bagi keluargamu. Kamu itu adalah kebanggaan orang tuamu, pasanganmu, dan anak-anakmu. Kamu itu adalah kebanggaan di sekitar tempat tinggalmu. Saya yakin, sobat, kamu akan menjadi pemenang. Saya yakin, sobat, kamu tidak akan pernah mau menyerah. Sekarang, keputusan ada di tanganmu. Thank you.